Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel Al-Zayar. Hari ini tanggal 28 Juni 2021. Sekarang aku udah ada di kota Krasnik, di suatu desa bareng temen aku, bareng mentor aku yang dari universitas. Nah, sekarang kita mau lihat-lihat kuda. Pokoknya kita bakal jalan-jalan lusurin macam-macam di sini. Oke, jadi gimana keseruannya? Ikutin terus. So, ini nggak tahu kelihatan apa enggak, di dalam sini ada kuda dua ya. Ya, ini dia kudanya. Jadi kita sekarang ada di rumahnya neneknya ini ya, Pati. Ini Pati. Paulina. Dan Paulina. Pati and Paulina. Hey. No. Pati and Paulina. Oke, okay, jadi kita sekarang ada di rumah saudaranya Pati and Paulina. Di sini ada 16 kuda. 15. Ya, ada 16 kuda. Sekarang kita lihat dua kuda di sini, yang lainnya ada di tempat yang lain. Keren banget. Jadi teman-teman, di sini ada burung semacam flamingo, tapi nama polanya adalah bochan. Bochan ya. Ya, di sini ada di situ, jadi ada kayu gitu, potongan pohon gitu, di atasnya dia membuat kayak sarang gitu. Tempat tinggal, nah itu kita bisa lihat ada tiga hewan di situ. Jadi itulah, bochan adalah burung khas dari Polandia. So, jadi ini tempatnya tenang banget ya, kita karena berada di desa, kita bisa lihat burung tadi, kudanya ada banyak. Tadi kuda, termasuk kuda yang paling kecil itu ya, berponi gitu. Dan yang lainnya ada di sebelah sana, belakang kita. Di sini juga berkeluarga gitu semuanya, hewannya dari mereka ternak sendiri. Gofer, Kropka. Kropka. Forget. Jadi ini punya apa ya, saudaranya. Mereka ini rumahnya di sini. Tadi kita udah masuk situ, cuman aku lupa ngerekamnya. Mereka udah pergi tadi bareng mamahnya Pati dan Paulina. Ya. Oke, seperti itu. See you. Bye-bye. Ini adalah salah satu kuda yang lain yang kita temuin. Tadi kan dua di sana, sekarang ini ya. Ini lumayan tinggi dia. Jadi kudanya kan total ada 15. Itu untuk kontes. Untuk kontes dan lain-lain. Dan kayaknya sih jantan ya. Ini ya seperti ini teman-teman. Ini alami tumbuhnya seperti ini. Tuh putih-putih semuanya, ada bunga. Flower. So seperti ini keadaan, seperti ini keadaan pedesaan di Polandia, teman-teman. Nyaman banget. Jadi semua, aku rasa semua apanya, penduduknya itu ada apa, punya kayak peternakan masing-masing gitu, atau ya gitu, taman masing-masing untuk menanam gitu, kebun sendiri, masing-masing punya kebun gitu. Okay. Where will we go? No, I don't know. We don't know yet. We haven't planned it Where yet. Will we go? It will be a surprise. Yeah, it will be a surprise. Really? No. Yeah, jadi ikutin aja terus. Cuma pakai Omax. Ada Fata Morgana? Yes, to follow. Jadi kita bakal nyari tempat wisata yang lain, cuman belum tahu kemana nya gitu. Jadi ikutin aja terus. Do you understand? No. No. We are going to somewhere but we don't know which place. Oke, okay, ikutin terus. Kita bisa lihat lagi namanya. Bochan. I'm forget again. Bochan. Oke, jadi ini adalah sinema atau bioskop di Center Polandia. Culture
Ya, centrum tuh, centrum kulturi Opolski. Jadi sekarang kita berada di Opolski Lubel. Oke, nice. Opole Lubelski. Nah, sekarang kita berada di Opole Lubelski. Ini kotanya kecil, cuman bagus sih. Aku suka. Masih bersama dengan Paulina and Patricia. Kita sekarang pergi masuk ke sini, ke Sklep Firmowi, adalah salah satu makanan khas yang ada di sini, di kota ini. Opol. Nah, ini produk-produknya manisan gitu, kayak permen. Nah, seperti ini teman-teman. Ini manisannya enak banget, serius. Jadi kita bisa untuk beli dalam paket seperti ini. Kita bisa untuk hadiah ulang tahun, hadiah graduate, hadiah apa aja ya, macam-macam. Nah, seperti ini. Jadi dibentuk itu parcel gitu. Dibentuk parcel. Ternyata produk ini dijual ke kayak diekspor ke Uni Emirat Arab, Jepang dan negara-negara yang lainnya. Mantap. Ini permen, semacam permen tapi enak banget rasanya gitu. Aku pernah makan soalnya gitu. Ya, enak banget ini makanannya. They get many awards because they are cultivating the tradition of kuski, and because they produce like they everything they produce here, like milk, like cream, so they mix it. And yes, this is the daughter of the owner of this place. She died 3 years ago. 3 years ago. Three years ago. And but the place is this shop is. It was built like in the story, yeah, during the war, and it was like the bomb. Yeah. There was a bomb attack, something like this. It was Detroit, and the woman said that this wall is still the same, but. So, jadi teman-teman, ini adalah pendirinya. Ini banyak mendapat penghargaan karena dia buat krim, buat apa, original itu semuanya. Dan ini dia meninggal 3 tahun yang lalu. Ini dia orangnya. Mendapat penghargaan dari ini, dari presiden, dari pemerintahan gitu. Dan ini adalah bom waktu perang dunia gitu, perang dunia dia dunia 2 di sini kena bom. Dan ini tembok masih original, tapi yang untuk udah sekitar ini udah hasil renovasi. But tembok ini adalah original ini. Tadi ini kakak yang tadi nih ya, ini presiden Polandia. Jadi teman-teman, tadi kami beli satu ini, tapi dikasih extra one, dikasih satu lagi oleh ibu ini. Baik banget. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Polandia, jangan lupa mampir ke sini ke kota Opole Lubelski untuk beli produk ini, manisan ini. I'm the best. So, dziękuję bardzo for this very delicious. Thank you so much. Dziękuję bardzo. Oke. Okay. Ya teman-teman, ternyata orang Polandia itu baik-baik banget ya. Kita tadi pergi beli permen creamy itu khas dari Opole Lubelski ya. Jadi kota Opole Lubelski sekitar 40 km dari ini deh, dari Krasny. Tadi setelah nganter ini mamahnya Patricia dan Paulina, kita mampir ke itu untuk beli. Dan orangnya itu baik banget. Itu produk memang udah terkenal banget di sini, sampai presiden aja dapat penghargaan dari pemerintah. Mantap. Dan kita dikasih gratis satu bungkus. Yes, we are also happy. We are also happy. Dziękuję bardzo. Jadi teman-teman, sekarang kita berhenti di suatu kayak restoran gitu.